Video ini disponsori oleh Ya Techno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Mau ganti HP lama ke HP baru tapi bingung milihnya? Tenang, kalian bisa milih HP terbaik berdasarkan HP yang paling laris diburu saat ini ya. Jadi bisa dijadiin patokan guys, kalau HP terlaris itu udah pasti recommended buat kalian beli ya. Nah, dengan harga mulai 1 jutaan doang, HP yang gue saring di video kali ini punya kelebihan masing-masing ya. By the way, kalau mau dapetin HP tersebut secara online yang aman, HP-nya bisa kalian beli lewat toko gue ya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Gak perlu ragu buat beli HP di toko gue ya Techno Store karena yang beli udah ribuan orang dengan rating positif bintang 5. Dicek aja dulu ratingnya ya, linknya Techno Store ada di deskripsi. Oke, langsung aja dicek. 5 HP terlaris edisi September 2024 versi ya Techno. Punya desain stylish ala cyber mecha, Itel P65 tentu sangat menarik perhatian para gamers. Meskipun chipsetnya besutan Unisoc, tapi chipset Unisoc T615 yang dibawanya udah cukup mulus buat game kompetitif kayak Mobile Legends. Masih ngebahas jeroannya, HP berlayar 120Hz ini juga menarik lewat memori 8/128GB yang diperkuat sama RAM virtual 8GB. Dengan baterai 5000mAh yang didukung sama fast charging 18W, Itel P65 juga makin menarik karena ngebawa fitur bypass charging ya. Fungsinya biar kalian tetap nyaman pas main game sembari ngecas. Oke, kalau kalian serak sama Itel P65, HP-nya bisa disikat lewat toko Goya Techno Store secara baru dan bergaransi resmi Indonesia. Tampil dengan desain menawan, Poco M6 juga jadi HP terlaris per bulan September 2024 ini. Yang ngebuat HP ini laris manis, nggak lain dan nggak bukan ya, karena pembawaan dual kamera 108MP-nya. Gak cuma nawarin resolusi yang gede, kameranya juga punya zoom in sensor 3 kali. Layarnya juga luas banget, dengan ukuran 6,78 inci, termasuk juga dukungan refresh rate 90Hz. Jadi dijamin muasin buat gaming atau nonton film ya. Selebihnya HP berchipset Helio G91 Ultra ini juga menarik lewat fitur NFC, serta baterai 5030mAh dengan fast charging 33W. Nah, kalau kalian serak sama si Poco M6, HP-nya bisa disikat lewat toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Samsung Galaxy M15 5G HP 2 jutaan ini jadi yang termurah dengan chipset Dimensity 6100 Plus 5G. Gak cuma bisa ngandelin HP ini buat multitasking doang ya, tapi kalian juga bisa buat mainin game tipis-tipis. Dengan perbekalan RAM sebesar 6GB, HP dengan internal memori 128GB ini punya fitur RAM plus 6GB juga. Asiknya juga nih guys, baterai badak 6000mAh-nya punya dukungan fast charging yang lumayan ngebut, 25W ya. Selebihnya Samsung juga nawarin daya tarik lewat layar Super AMOLED 90Hz, serta triple kamera 50MP dengan lensa ultra wide dan juga makro ada. Oke, kalau kalian naksir sama Galaxy M15 5G, HP-nya bisa dibeli lewat toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia.
Masih di sekitaran 2 jutaan, gue juga rekomendasiin Tecnopo V6 yang berhasil kejual ribuan unit. Ngebawa nuansa yang gaming abis, HP dengan slogan always menyala ini siap nemenin aktivitas gaming kalian lebih dari 4 jam lamanya. Meskipun bodinya termasuk tipis di angka 7,8 mm, sisi lebihnya baterainya tersebut ngebawa kapasitas 6000 mAh. Gak ketinggalan juga dukungan fast charging 70 watt. Sebagai HP gaming, performa HP berlayar 120 Hz ini sangat kuat dengan chipset Helio G99 Ultimate-nya. Asiknya juga nih guys, kalian bisa milih 2 varian memori yang gede-gede banget. Ada yang 8x256 dan juga 12x256 GB. Langsung ke toko gue ya, Tekno Store aja kalau serang sama si Tecnopo V6. Di posisi pucuk ada Poco F6 yang meskipun mahal tapi berhasil kejual puluhan ribu unit ya. Sebagai HP yang fokusnya buat gaming, HP berlayar AMOLED 120Hz ini nawarin chipset Snapdragon 8H Gen 3 yang kuat buat gaming berat rata kanan. Kalau memori 8x256GB dirasa kurang nendang, sang vendor juga nawarin varian memori 12x512GB yang lebih worth it buat jangka panjang. Puas sama performanya, Poco F6 juga nawarin dual kamera belakang 50MP yang punya sensor Sony IMX882 dan OIS. Oke, kalau kalian naksir sama Poco F6, HP-nya ready banyak di ya Tekno Store. Gimana guys, bikin ngiler banget kan rekomendasi HP yang gue rangkum tadi? Kalau kalian serak sama salah satunya, langsung aja siapin budget dan meluncur ke toko Goya Tekno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Dijamin barang di Tekno Store itu baru semua dan bergaransi resmi Indonesia ya. Packingnya juga gue kasih tebel banget deh, dan pengirimannya menjangkau ke seluruh Indonesia. Linknya Tekno Store ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!